Selamat datang di channel Sarang Informasi, gudangnya informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sarang Informasi. Sarang Informasi akan berbagi tips atau berbagi info. Selalu akan memberikan sebuah informasi-informasi yang bermanfaat buat kawan-kawan semua. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara top up dana dari rekening mandiri ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, masih ada yang belum tahu, dan pengguna aplikasi Dana ini memang masih belum semuanya menggunakannya, dan belum banyak yang menggunakannya karena terbitnya aplikasi Dana itu dari tahun 2020 kesinian ya. Jadi masih ada yang belum tahu bagaimana caranya sih top up dari Livin ke Dana. Dan ini saya sudah menyiapkan aplikasi Dana, dan ada beberapa menu di atas. Kita klik isi saldo saja di sini. Saya menggunakan rekening mandiri atau Livin mandiri ini. Kita klik isi saldo saja. Setelah kita klik isi saldo, mari kita cari di sini ada bank BCA, bank BRI, BNI. Di sini tampilkan semua ya. Di sini sudah ketemu, ada beberapa pilihan bank lain juga, ada BNI, BRI, BCA ya. Dan saya menggunakan mandiri tentunya. Saya akan pilih mandiri, dan di bawah sini masih banyak sekali pilihan bank-bank lain ya. Kalian tinggal pilih saja, dan caranya sangat mudah sekali. Kita klik saja yang mandiri, dan di sini ada nomor akun virtual mandiri di sini. Dan muncul sebuah kode 89508. Dan terusannya nomor, saya menggunakan nomor 0856 di situ 248 sekian sekian. Lalu kita salin kode saja di sini. Setelah kita salin kode, kita masuk lagi ke Livin ya. Nah, di sini ada menu, di sini jangan langsung kita tempel di sini, jangan. Kalau kita langsung tempel di sini nggak akan ketemu ya. Jadi silahkan kalian klik menu, di sini ada beberapa menu, kalian pilih e-wallet saja. Di sini ada pilihan Dana top up. Nah, di sini di Dana top up ini ya, ini ada beberapa pilihan, tapi di Dana top up, dan inilah kode kalau kita mau top up dari mandiri ke Dana ya, 89508. Ini kodenya dari mandiri ke Dana. Pokoknya selalu menggunakan 89508 kodenya, dan seterusnya nomor Dana yang sudah terdaftar di aplikasi Dana ya. Misalkan punya teman atau punya siapa, nomornya berapa, tinggal 89508 dan tempelkan nomor Dana yang mau kalian top up ya. Oke, misalkan kita menggunakan rekening BCA ya. Kita menggunakan mBanking tapi BCA misalnya. Dan di sini sama saja seperti ini, kita tinggal salin kodenya 3901 itu kalau BCA. Contohnya cuman seperti itu saja ya, teman-teman. Nanti tinggal meneruskan dengan nomor Dana yang sudah terdaftar ya. Berhubung saya menggunakan mandiri, tetap 89508 itu kode top up-nya ke nomor Dana ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Apabila ada yang masih mau bertanya, silahkan tulis komentar di kolom komentar video saya ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.